Alhamdulillah bro, akhirnya penyelenggara macam menginjakan kaki di kota Teping, di kota Kabupaten Empat Lawang lor. Sungguh luar biasa. Tempat kami berada di sini baru selesai tadi kami melewati lingkungan terpadat lor, pusat peradaban yang paling padat nyung. Ada pasar dan lain sebagainya. Namun tahukah anda, ngapa Koyong Deka milih openingnya di sini lor? Sekedar informasi untuk Wong Kito Galo, Sungai Musi yang membelah dari wilayah Bengkulu sampai ke Sungsang yang terkenalnya di Palembang itu ada di sini lor. Inilah Sungai Musi Kito. Wah, kereta api, banyak pemandangan unik lor. Aku berwisata bersamaku, ikuti petualanganku. So kenal lor kami sampai ke sini akhirnya ketemu sama kereta api ju. Meskipun bukan kereta penumpang lor, tapi setidaknya kami itu senang karena momentum kami mulai opening ada kereta api. Kembali lagi ke Sungai Musi lor. Lo kak, kota Palembang itu arahnya ke situ lor, kan? Hilirnya ke situ dak. Sementara ulunya ke situ. Sungai Musi ini dari areal sini bentukannya masih deras lor, masih deras, masih luas di wilayah kota Tebing ini lebih kurang panjang lebar lebih kurang 50-60 meter panjang Sungai Musi ini, tapi kedalamannya dangkal lor, karena di situ kita bisa nyingok ada rempan ataupun juga apa namanya kayu-kayu yang terbawa arus itu nyangkut, berarti dia surut kayak gitu kan. Selanjutnya kita nak nyebut jalan-jalan situ, yuk kita nak nyingok ada ini lor, ada taman di situ yuk, tulisannya Empat Lawang. Ayo kawan ikut aku berwisata bersamaku, ikuti petualanganku. Ayo kawan ikut aku berwisata bersamaku, ikuti petualanganku. Indonesia sangat indah, ragam adat dan budaya berbeda tetap satu. Nah pemirsa, di sini estetik nih lor kalau kita berada di sini, karena bawa boleh kak. Sini lor, caknya lingkungan paling nggak tahu menurut aku sirunian kendaraan sini dak kayak gitu. Ke Palembang tuh kalau dari itu ke situ ke bawah itu tadi sampai ke Bengkulu, pokoknya ke Lubuk Linggau ke Bengkulu dan lain sebagainya. Kenalan dulu sekalian. Siapa kak nama? Rajung. Hah? Rajung. Rajung. Kamu orang Tebing asli ya? Orang Tebing asli ya. Oh. Tapi lah banyak pakai bahasa Palembang, karena lah jarang kita dengar lagi bahasa. Coba kak dengar sedikit bahasa aslinya. Bahasa Nete aslinya. Ajak aku bahasa sini. Kami ini. Oh. Nah ini, kamu jawab pakai bahasa Orang Tebing ya? Aku tuh sebagai gambaran, karena aku baru pertama kali tau lah. Yang ini kan Cibung Tigo. Kalau ke situ kemana? Itu Talang Padang namanya. Talang Padang. Amon ini pasar namanya. Ini ikan pasar namanya. Oh, tak berarti tak mirip-mirip Musi, tapi Nede kayak itu. Oh, kayak gitu. Dan itu Sungai Musi dah kak. Di bawah itu Sungai Musi kayak itu. Yang ini Cikamu Talang Padang tuh yang nembus ke ini dah kak, nembus ke Lintang. Ah, Lopo. Lintang Tenap, Lopo Palawang. Ada aku pernah lewat sini. Ini Dusun Sawah namanya. Oh, aku pernah ke Penopo, ke Lintang Palawang ke situ kan. Nah, kayak gitu-gitu. Ngomong-ngomong penasaran kan? Dari tadi kami juga kita perhati dengan apa namanya? Bencak motor gitu kan. Tarif itu bentuk ojek mending kita sebutannya. Oh, ojek lu lama di sini bahasanya. Tarif ojek itu berapa kami sih? Tergantung jarak lah. Minimal gak sih? Minimal 5.000 udah, nah kayak gitu. Nah, tapi nego udah bertanya-tanya kayak gitu. Cuman maaf, aku nanya kalau fasilitas ojek online sini ada lho? Belum ada? Belum ada. Nah, jadi enak lur. Pantasan dia ojek-ojek lokal masih hidup. Ayo datang berwisata, nikmati pemandangannya, betapa indah Nusantara. Alhamdulillah lur,
jurang maghrib, saat ini kita lagi maghrib. Bang Dekan nak ambil momen, mau aku sampai di Sungai Musi, kota Tebing Tinggi ini loh. Ambil cuci muka, nak uduk dan lain sebagainya loh. Kita ada informasi, di sini Sungai Musinya terbelah dua loh, disitu membentuk pulau. Nah, dia ketemu lagi, itu bukan anak Musi, tapi dia tuh, akhirnya dia tuh ketemu belah dua, itu dia. Kayak gitu, oke. Ikuti petualanganku, ayo kawan ikut aku, berwisata bersamaku, ikuti petualanganku. Indonesia sangat indah, ragam adat dan budaya. Itu ngomongnya, siapa nih Cimo? Daerah Solo. Oh kapan? Ngapain? Di mana rumah kapan? Di sini lah. Di sini lah. Oh, mak itu jak, jak lagi. Di dia ber? Di Nede. Nede. Oh, iya. Ini Nur, bahasa di Perlawang nih, bahasa di tepi khususnya mirip bahasa Lahat, sedikit mirip bahasa Lahat. Ada bahasa Musinyo dan ada bahasa Lintangnyo, kayak gitu nah, Nur. Ngape? Ngape dah? Ngape kapan? Ngape kapan ni? Nah, kapan apa kapan? Kapan. Kapan? Ngape kapan ni? Nenel. Jadi mirip Musi, karena dia ada musuh Musi. Mirip Lahat sedikit. Jeme dah kamu ngomong. Jeme. Unik kan? Berarti aku baca lama-lama di sini. Jeme mana kapan ni? Jeme Sali. Bukan kapan ni? Jemelinggau. Nah, itu kira-kira maksud. Kami sholat budai. Ada enggak masuk? Kami sholat budai. Ada juga. Ada pula. Ada. Oh, kami ya. Kami. Makasih, Dek. Wow. Ini dia pemirsa, kami saat ini berada tepat di halaman depan kantor Bupati Kabupaten Empat Lawang. Bupati Empat Lawang kayak gini kira-kira. Nah, itu kira-kira gambarannya. Kalau kita nyebut tebing tinggi, memang sepanjang tadi, entah ya, masih asumsi dari penyelidikan merujuk kepada permukaan tanah di sini memang tebing-tebing kayak gitu loh. Dari tadi juga kita melewati tebing-tebing, kemudian ada terowongan kereta api yang tebingnya tinggi yang kayak gitu kan. Kemudian di situ banyak pembukitan barisan. Sejarahku, jayalah terus Sumselku. Ikuti petualang.